Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masyaallah tabarakallah. Alhamdulillah. Halo semuanya, share video kegiatan hari ini. Aku ucapkan salam kenal dan juga selamat datang untuk teman-teman dan bunda online semuanya di channel saya Family di Perantauan Kalimantan. Kegiatan di video kali ini yakni kegiatan aku dan Pak Suami di puasa hari ke-20. Alhamdulillah, gak kerasa ya puasa kita hari ini udah dapet 20 hari. Dan sebelumnya apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya teman-teman dan bunda online. Dan juga semoga Allah mudahkan segala urusan dunia akhirat kita, dan juga semoga amalan dan rezeki kita diterima dan juga dilancarkan, diluaskan. Amin. Dan yang hajatnya belum terkabulkan atau belum dijabah, semoga disegerakan juga. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, ini pagi ini aku jemur-jemur perkainan sama Pak Suami bagi tugas. Jadi tadi aku yang nyuci, Pak Su yang jemur-jemur. Tadi aku bantu angkat-angkat juga ya, karena memang tempat jemurannya tuh kan agak tinggi gitu. Jadi ada enaknya juga kalau ada Pak Suami nih, bisa minta tolong kan ya. Karena kalau aku sendiri tuh agak kesusahan gitu, kadang ya harus jinjit-jinjit. Next, ini sebenarnya tuh bukan kegiatan di hari ke-20 aja, tapi sebelum-sebelumnya. Yang di hari ke-20 itu yang masak sorenya aja. Terus ini kalau gak salah sih sebelum-sebelum, mungkin di tanggal 18-19. Jadi pas kebetulan aku gak di rumah karena kerja full seharian. Nah, ini Pak Suami pas libur, jadi dia bantu beres-beresin di rumah. Nah, ini beliau lagi nyuci piring. Kita lihat aja kegiatannya. Ini pas kebetulan aku gak pulang hari Sabtu, jadi yang beres-beres Pak Suami. Terus jemurannya udah kering, langsung diangkat-angkat ya. Insyaallah sih hari Senin aku lipetin, karena hari Sabtu Minggu udah capek, jadi malam tuh pengennya istirahat gitu ya, karena kan gak bisa tidur siang. Terus ini sepulang kerja sekitar jam 5. Nah, ini Pak Suaminya yang belum pulang karena kebetulan masih ada job di luar gitu ya, lemburan. Alhamdulillah. Nah, ini aku siapin dulu untuk masak dadakan sore hari ini di puasa hari ke-20. Jadi ini untuk bukanya. Terus tadi aku ngecek nasi, nasinya habis. Nah, ini aku masak nasi dulu atau berasnya. Terus lanjut ya. Ini kemarin Pak Suami bawain kangkung. Sebenarnya di rumah tuh masih ada sih sayur-sayuran, cambah sama kol, terus kayaknya terong, kacang masih, tapi sedikit-sedikit gitu ya. Nah, ini langsung aja aku tambahin juga cambah. Terus untuk cabenya aku pakai sambal aja ya, sambal soto kemarin, karena kan itu cabe aja. Ini nanti tinggal tambahin irisan bawang merah putih. Next, langsung aja ini dicuci bahan-bahannya. Kalau udah, ini aku mau geprek dulu lengkuas serai, terus daun jeruk, dan ini masih ada sisa bumbu halus bawang putih sama bawang merah. Pokoknya ini bumbu sop ya, jadi mau bikin kuah soto lagi aja. Kayaknya tuh hawanya pengennya yang berkuah-kuah terus gitu ya kalau makan, apalagi kalau cuaca seharian udah panas. Terus ini aku juga pengen numis kangkung, gak tahu sih gimana ceritanya ya. Ya udah, ini kangkungnya aku tumis dulu, bahan-bahan bumbunya ditumis sampai harum. Nah, ini tadi yang aku bilang, cabe sambelnya pakai 1 sendok aja, nggak usah banyak-banyak karena ini pedes banget sambelnya. Kalau udah, masukin kangkung terus sama cambahnya. Nah, ini nunggu kangkungnya layu ya, diorak-arik.
Ini kangkungnya seperti biasa, Pak suami cari di tempat sekitaran beliau mancing ya, jadi gak beli. Kalau cambah kemarin beli ya, dibelanja dadakan gitu pokoknya, untuk stok sebelum mudik gitu ya. Dan ini tinggal menghitung hari, insya Allah mungkin hamin 6 atau hamin 5 nih dari video ini terhitung ya. Oke, ini kangkungnya tinggal nunggu matang aja, ditutup bentar ya. Nah kalau udah langsung aja dimatikan kompornya. Terus ini aku mau pindahin dulu. Nah ini aku gak pindahin ke mangkuk ya, langsung aja kayak gini. Terus lanjut, ini aku mau panasin kuah ya, mau ngeracik lagi. Jadi ini airnya, kemarin tuh masih ada dikit kan, ini aku tambahin air yang banyak lagi. Terus aku masukin bumbu-bumbu tadi yang udah aku siapin. Jangan lupa tambahin garam dan teman-temannya. Alhamdulillah nasinya udah mateng. Nah ini nasi sisaan kemarin ya, masih ada sedikit. Untung tadi siang tuh aku pulang gitu ya, jadi aku bisa cabut nasi. Kalau enggak udah dari sore mungkin kering nasinya, dan ngebersihnya kan susah. Terus ini tambahin bawang goreng sama daun sop atau daun seledri. Oke alhamdulillah, lanjut ya. Nah ini aku tinggal mandi dulu, terakhir tinggal goreng lauknya. Ini Pak Su aja, Pak suami udah mandi, jadi kita bagi tugas gitu. Pokoknya kalau goreng-goreng ikan atau ayam nih aku biasanya serahin ke Pak suami kalau beliau nggak capek atau mungkin lagi di rumah nggak sibuk ya. Tapi ya lihat kondisi kembali lagi, kalau Pak Sunya lagi nggak mau ya udah aku sendiri yang goreng. Oke alhamdulillah, lauknya juga udah siap, terserah nanti mau makan pakai yang mana. Dan di sini alhamdulillah udah maghrib ya, udah azan. Aku ucapkan selamat berbuka puasa untuk teman-teman dan bunda online semuanya di rumah. Gimana puasa hari ke-20, masih full atau udah bolong nih? Kalau tahun kemarin aku 15 hari, Pak suami 3 hari bolongnya. Kalau tahun ini belum tahu ya, semoga sih Pak suaminya full dan tinggal akunya nih kayak gimana. Terus apalagi nih? Nah ini pas buka ternyata malah kita makannya tuh pakai kuah sotonya. Alhasil kangkungnya dicuekin ya. Insya Allah sih nanti buat sahur lah, kalau enggak ya malam kata Pak suami, biasanya dia mau makan. Ya udah, ini aku pakai nasi terus pakai kuah sama pakai mie dikit ya, ngeracik soto kayaknya lebih seger itu soalnya. Terus ayamnya disuwirin plus pakai kerupuk ya, nggak ketinggalan. Untuk minumnya ini aku bikin teh panas aja, minum air hangat karena kemarin beberapa hari hampir mau sakit lagi tuh ya. Jadi kebetulan juga pas gak bikin es, terus juga udah habis bahan-bahan untuk bikin es buah, ya udah bikin teh aja. Dan gak kerasa udah di akhir video. Terima kasih untuk teman-teman dan bunda online semuanya yang udah nonton video aku. Semoga bisa mengambil sisi positifnya, dan yang negatif jangan lupa untuk dibuang jauh-jauh. Saya pamit undur diri, saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Salam anak rantau.